Asal-usul jenglot. Kalian pasti udah gak asing ya sama makhluk misterius yang satu ini. Kalian tahu gak Besti? Ternyata jenglot itu dulunya adalah manusia biasa yang sedang bertapa. Dia itu ingin mempraktikkan ilmu sihir yang terlarang. Tujuannya sih untuk memperoleh kehidupan yang abadi. Tapi ternyata praktiknya itu gagal dan dia meninggal dunia. Saat mau dimakamkan, tubuhnya itu ditolak oleh bumi hingga tidak terurai dan menyusut menjadi kecil. Konon diberitakan jenglot pernah muncul di Pulau Jawa. Makhluk ini bisa ditemukan di beberapa tempat seperti tanah, batang pohon, atau atap rumah. Wujud dari jenglot mirip manusia dengan ukurannya yang mungil dan badannya dilengkapi dengan taring yang tajam. Memiliki kuku dan rambut yang panjang. Makhluk ini juga dianggap sebagai vampir karena makanannya adalah darah, entah itu darah hewan atau manusia. Konon dulu pernah ada orang yang menemukan jenglot dan dibawa ke rumahnya. Karena ketidaktahuannya kalau memelihara jenglot harus ngasih makan darah, orang yang menemukan jenglot itu akhirnya meninggal dunia karena darahnya dihisap oleh jenglot. Ngeri banget bukan?